Sebagai seorang ilmuwan ya, saya juga harus melihat dalam perspektif konteks kajian ilmiah. Saya belum menemukan juga sih ya korelasi ya, maksudnya mungkin ada, tapi saya belum menemukan tuh kayaknya kajian yang bicara tentang korelasi perilaku flexing dengan agresif behavior atau mungkin agresif personality. Nah, tetapi kita bisa lihat tadi seperti yang saya katakan di usia 20 tahun eksistensi diri itu jadi sesuatu yang sangat penting. Flexing itu salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Ketika dia berusaha menunjukkan eksistensi dirinya, apa yang aku miliki, aku senang dikagumi, pokoknya aku adalah sosok yang harus menjadi center of attention. Ya, jadi by the time kalau seandainya tiba-tiba ada hal-hal yang mungkin Artinya bersinggungan dengan personal ada ya iya bisa menyerang.